Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan kami, nama saya Cikgu Mudami dan saya Cikgu Nisni dari Akademi Jam Terbang Menjahit Sampai Pandai. So, sekarang okey, saya startlah intro eh. Ha, bismillah. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ramailah komen bismillah kan? Macam biasa. Okey. Biasa. Ambillah. Okey. So, ini adalah pola bagi yang baru masuk. Tadi saya dah tunjuk dah pola loose skillet ni. Loose skillet. Loose skillet. Ini pola yang kita jual. Besar ni mari. Pola loose skillet. Saya tunjuk yang ni lah. Okay, daripada pola ni, dia akan jadi skillet macam ni. Saya dah bagikan gambaran skillet siap macam mana. So, lepas ni sambil-sambil saya buat live tu, saya akan terangkan lah loose skillet ni dia letak kat mana, cantik buat macam mana. Okay, siapa yang ada idea pun boleh sharekan dalam komen dekat bawah tu supaya kadang-kadang saya pun terpandang juga apa yang maksudnya idea-idea baru kan. Itulah ada kawan-kawan kita yang dah pernah ternampak apa kegunaan loose scallop ni. Dia kata, cikgu, saya pernah jumpa loose scallop ni dekat sini. Macam live sebelum ni, saya tak pun tak terfikir yang scallop ni boleh ada dekat dalam bus express. Tapi ada yang share, dia kata, contoh loose scallop ni dia ada dekat bus express. Betul, memang ada tu. Memang banyak pun. Okay? Biasanya money dia. Okay. So, itu adalah pengenalan. Pola loose scallop. Okey, dalam pola ni kita ada apa? Okey, siapa yang beli pola ni dia boleh boleh check lah pola dia betul ke, cukup simpan tak pola dia tu. Ada tak benda-benda yang saya cakap ni? Untuk loose scallop. Okey, loose scallop. Saya tukarlah. Loose scallop dia tak sama dengan scallop lain eh? Tak sama. Pola dia berbeza, arah lipatan pun berbeza. Tapi basic dia sama. So macam mana kita nak letak pola tu, semua ada kita tunjukkan dalam pola ni. So maksudnya ada arahan lah. Ya, yeah, ada arahan dekat pola ni. Standby, jahit. Yes. Okay. Biasanya saya kalau ada pola ni, saya akan tekak dulu kepada ni. Apa kain solina ni? Kain supaya solina. Apa? Pola ni kita tekak dengan solina. Supaya ni option lah. Maksudnya siapa nak buat boleh buat, siapa tak nak buat pun tak apa. Okay, sebab pola ni buat daripada kertas. Dia bila kita guna banyak kali mungkin boleh koyak. Kadang-kadang hujung dia ni boleh apa? Macam tumpul. Tumpul kan. So nanti lama-lama dia punya shape tu dan dia punya bentuk dah tu dah tak tepat. Ukuran dia pun tak tepat. So, cara cikgu sendiri. Yes. Cara saya, saya akan tekak kepada kain solina ni. Solina ialah kain gam nipis eh? Betul. Okay. Kain gam yang biasa buat lapik leher tu. Okay. Kalau dapat cari yang belakang dia tak ada gam lagi bagus. Dan dia lagi senang lah, tak lengkap kat kain kan. Jadi tekapkan dia dan tiru sebiji-sebiji lah apa yang ada dekat dalam pola kertas ni. Mana yang ada basi, titan setengah inci ni, lukis. Garisan putus-putus. Okay. Untuk yang lipatan ni, sengat-sengat ni kan tekap mana kita nak gunting nanti ni. Tandakan siap-siap. Okay. So, kalau berlaku apa-apa, contohnya apa yang berlaku, tapi saya minta lah benda ni dijauhkan lah. Okay. Anak-anak tumpahkan air ke dekat atas scallop ni kan? So kita ada backup. Yang ni tumpah air pun tak masalah. Iron je dia, dia kering dah. Iron dia ada lekat lah sebab dia ada gam. Kalau yang tak ada, yang tak ada iron boleh, yang tak ada gam boleh lah iron kan. So kalau macam yang ada gam ni kita jemur je lah kat luar bagi dia kering. Okay. So dah selesai untuk sesi pengenalan. Pengenalan. Jom kita buat apa ni lepas ni? Kejap, saya nak terangkan pasal ni. Macam mana kita nak letak apa yang ada dekat pola macam ni. Macam mana cara nak guna dia. Okay. So dekat pola ni, saya ada tulis nama dia, pola nasi loose scallop. So siapa yang beli loose scallop, dia akan dapat pola nasi loose scallop. Siapa yang beli royal scallop, nama dia royal scallop lah. Dia nampak macam serupa tapi ada beza dia. Nampak okay, sama tapi bukan dia. Yes. Okay, contohnya perkara pertama yang perlu diberikan perhatian kat sini ialah peletakkan pola. Cara meletak pola di atas kain. Ya. Okey, kat sini. Ini adalah cara meletakkan pola di atas kain. Okey, sini saya ada tuliskan jenis kain yang ada. Yang pertama, kain memory. Kain memory ni maksudnya kain yang stretchable. Yang macam kain getah lah. Dia boleh tarik-tarik kan. Okay, so kalau kain memory ni contohnya macam kain jersey, kain lycra. Okey, kita kena letak pola ni secara menegak.
macam ni. Okey, sebab apa? Bila kita letak serong, pertama dia akan buang banyak kain. Okey. Kedua, dia tak ada point pun kalau kita letak dia semirung tu. Maksudnya kejadian dia lebih kurang samalah kalau kita letak menegak ni. Lepas tu yang ketiga, ada setengah kain JC ni dia terlalu memeri ataupun kain lycra. Dia berat kan? Nanti skelet tu jatuh tak cantik. Ada macam terlalu puncuk ataupun tak gebu lah orang cakap. Dia punya skelet ni. Okey. So kita kena letak dia secara menegak macam ni, kain memberi. Okey, okay, cikgu sekejap eh. Sekarang saya nak tanya, line kami okey tak? Lupa nak tanya sebab tadi ada yang macam komen line tak okey. Siapa yang line okey tolong komen okey. Okey. Itu saja. Siapa yang tak okey tolong bagi tahu apa masalah. Yes. Cikgu boleh sambung. Tersekat-sekat ke apa ke, suara tak clear ke, tolong bagi tahu eh. Okey, yang kedua kain tidak memberi. Okey, kain tidak memberi ni contohnya macam kain yang biasanya digunakan kain max safety lah, kain max safety, kain jacket, kain, ada juga orang buat scallop guna kain cotton. Okey cikgu, minta maaf. Untuk kain JC letak menegak sahaja. Ya. Okey, tolong komen kain JC letakkan pola menegak. Betul. Kain JC pola menegak. Okey, ni kain apa pula? Contohlah, contoh katalah ni kain JC. Okey, ni kain JC. Komen, komen. Okey. Kita lipat dua sel macam ni, sel menegak ni. Okey, pola yang anda dapat ialah pola yang sebelah pola. Maksudnya pola ni akan dilipat dua. Maksud kain kena lipat dua. Kat pola ni ada garisan, ada titik bulatan tiga ni lah. Okey. So kalau katalah ini kain memberi, kita lipat dua macam ni. Okey, dan kita letakkan pola tu secara menegak macam ni. Okey, lepas tu kita tindihlah dengan apa-apa barang berat. Ataupun nak peniti pun boleh, peniti kat empat penjuru ni supaya dia tak bergerak kan masa kita potong. Okey. Okey, lepas tu kita potong satu arah. Maksudnya kalau kita start potong daripada atas, okey, atas, tepi dan bawah. Macam tu. Dia tak boleh Tak boleh. Nanti ukuran dia lari. Sebab tu. Dia yang penting ukuran skelet ni, yang penting adalah bahagian ni. Bahagian ni sangat penting. Apa tu bahagian untuk dilipat lah? Bahagian yang dia punya ni, yang hujung, dekat hujung pola ni lah. Hujung skelet ni. Okay, kalau dia punya lipatan lari, nanti dia masa skelet tu dah siap jahit, dia boleh jadi sengit ataupun macam dia punya lekuk tu tak cantik lah. Dia tak bertemu antara kiri dan kanan. Itu antara kemungkinan yang boleh jadi kalau ukuran dia lari. Itu kalau kain JC memang sangat penting lah. Yes. Kain max safety ataupun kain yang tidak memberi pun sama. Kain tak memberi memang kena gunting satu laluan sahaja. Semua duduk. Semua one way lah, tak boleh two way lah. Memberi dan tak memberi, teknik gunting dia sama. Cuma cara letak pola je beza. So faham tak setakat ini? Assalamualaikum. Dah subscribe? Belum? Nah, subscribe sekarang.